Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Utawi perkara yang buru kang bisa dadi suci minan najasati saking piro-piro najis iku salasun kana telu. Sesuatu yang tadinya najis bisa dihilangkan itu dengan tiga cara, sebagaimana al-khamru rupane minuman. Idza takhallalat indal menalikane dari cuka binafsiha kelawan dheweke khamr. Khamr itu hukumnya najis, minuman lah. Zaman sekinarannya apa sih? Ciu. Tulisannya gak? Didikan orang tua. Yang boleh. Itu najis. Hukumnya lu. Banyuwe lu najis. Bisa dadi suci lamungan khamr mau itu dimenengaken sehingga anak ngendek-ngendek ya. Ini mungkin zaman bengen sekin ngendek beli ngendek bakal wis ya apa eh? Kostinum mungkin orang bukatan gak ya di sana menjadi zaman sekin beli kan bukatan dimenengaken sebulan ngendek beli anak beli ngendek-ngendek ya. Singgawean mendek ya, masing pabrik sih beli ya. Lah sekarang kalau ada bahasa istilah dipermentasi, ya jangan istilah ya. Dipermentasi itu, itu benar kan? Dinepakan suwe. Apel sering gawe apel. Dan maka hasil dari fermentasinya itu akhirnya banyuwe itu bisa dari suci. Tapi tetap ada haramnya sih tetap. Cuman ini suci ya, ya. Sementara makna khamr nikene beli mesti kudu bentuknya cair kan kono. Ada yang bentuknya padat sebagaimana ekstasi, kono enggak? Terusan sejen-sejennya lah, kono ya. Itu najis, tapi tetap haram. Bagaimana kira-kira suci? Ya maulah membentuknya banyak, kan diintekakan atau dipermentasikan, maka airnya itu akan menjadi suci. Tapi haramnya tetap. Wis ya. Yang kedua, wajil dulu maitati lalat kulite batang. Hari batang itu sesuatu sing disembelih, bakal sing disembelih sih dudu batang. Kayak wedus disembelih, maka kulite suci. Tapi lamun wedus mati eman kulite, ya bu ya, eman kulite di apa nengah ya biasa kayak ditetel tapi harus nih najis ini kulitnya kini najis kira-kira suci ya tidak dubigo apabila dibersihkan dengan melalui bahasa kitab sifaro apa nengah tembelek manuk darah konon. Nah sekarang ada zat kimia sing menghilangkan lendir-lendir pun lho. Apa rana kan? Iya sing menghilangkan gaji pun. Ana zat kimia sekarang. Karo gemuk ya bisa. Kalau karo uyah ya bisa. Terus kalau apalah seuruhnya sampean lah sekiranya lendir gaji maukah itu bisa hilang. Maka kalau sudah hilang
kulit itu akan menjadi suci dan boleh untuk sholat atau dibuat baju, dibuat dan lain-lainnya, tas, perlu ya. Kudun tukang kulit cat ininya supaya berwarna apa? Koron tukang cecek kan? Kulit apa baik kecuali kulite anjing karo babi kunci bisa baik kunci seliannya kunci bisa. Air kulite manusia sih tetap suci. Langka manusia disembelih kunci apa? Gak batang kabe? Anu hulu ya. Contoh maning biasanya sing eman kulit apa? Sing biasa dinggo kulit ular. Dalu ya. Kulit ular. Lah itu kudu disamak, Pak. Saya disamak kalau mun bahasa kita dibersihkan kan ngono ya. Supaya lendir-lendir mau itu hilang kono dengan zat kimia atau dengan manual. Ya. Saya sedang bingung, yang belum pernah praktek sih. Ini kita juga rotai manuk darah yang bola kena angin. Ya, baru kulitnya kulit sapi. Di panggungku, apa kandungan dalam kandungan tembelek darah ini apa di kandungannya? Waktu mungkin jangan main di rumah zat kimia, sekarang kan zat kimia semua. Ya. Itu gampang sih. Yang kayak adus bega pengen sih kalau potong udara zaman segini sana sabun sok sampean kan dorong udara kan adus ya ibaratnya kan ngono tuh kulit apa baik bisa disucikan awas batang hari bakal sing disembelih sih halal ya dan suci ya. Dan yang ketiga wama soro hayawanan wama lang hayawan soro kang dari opoma iku hayawanan berupa hayawan contoh sampeyan iki mangan apel ning jerowe ana uler uler sing kono ku sing dilair sing apel kan maka halal dimakan ularnya. Aja dilepehkan mana aja jemberman langsung dilepeh gua sampean masa mangan kacang panjaran ya. Coba mama mandi atau nana ular. Halal itu karena dia berasal dari buah itu, kan lu ya, atau dari sayuran-sayuran itu. Ya. Kayak apa sampean mangan salak metuwe unda. Tapi kan masih kemungkinan kecil kan, walaupun mungkin ya, tapi kemungkinan kecil kan. Itu boleh dimakan itu. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Iya, bulannya kan pegat jember ya dibuang pun dulu ya. Bapak orang katon keding pun enggak. Ya apa juga hukum? Iya, apa juga hukumnya juga? Nah, kan itu perlu. Wis, bet-bet-bet baik. Nambah gizi daripada dia makan dulur darat dulu. Ya, melihat. Nah, itu Gusti Allah hebatnya sing kono. Ular lahirnya sing di singa. Dari benda, kalau ular. Ular itu dari benda. Bisa dari batang, anak ular. Ya, melihat. Dari buah ada ulat, dari sayuran ada ulat. Nah itu yang dari sesuatu yang halal, kemudian timbul ulat, maka itu boleh. Pokoknya sing batang, ya, ya bisa yang batang, lamun batangnya disembelih mau nelu ya. Kan duduk batang bakal disembelih sih. Ya, tapi lamunan batang kan haram. Ya. Batang itu bahasa Indonesia apa sih? Bangkai. Ya. Ya itu haram. Tapi kalau yang tidak dari bangkai, ya misalnya kayak sampean ini contohnya ning kulkas iwak ayam, ya bu ya, karena sok mengkorong kan karena kelamaan timbul ulat kan bu ya, itu boleh dimakan. Tapi ya jember teman ya, ya dia pun sih bukan tanda urut kan, langka maning galas, siapa mana sih?
Parpolong beli. Sikat saja kan mau beli. Kok. Hajar maning kun kedangai lah. Paham ya? Ana sing tak. Ana sing tak kon beli. Tolong ya. Apa takon apa? Hayawan yang tidak, ya hayawan yang suci dan halal itu, ya satu bangkai ya bangkai ya bangkai yang suci dan halal itu. Yang suci saja dulu, bangkai yang suci itu adalah manusia, satu, ya, yang suci. Bangkai yang suci dan halal itu ada dua, siji iwak banyu, ya, kaping loro walang. Sampai dengan walang kantung nggak jajal apa ya, dengan doyan sih. Tapi walang sangat sih di rumah yang walang mandi lembing iya sih walang-walangan lah tapi lembing karuan aku beda mas lo iya anak walang sangit anak lembing awas lo beda. Ya, lembing karo walang sangit ku beda. Bakal lembing ku yang sing bunder-bunder, bakal walang sangit ku ya kaya walang sing dawalan, ya bokok doyan mangga. Oh, enak zaman kita cilik sih. Wani ngobor bakal bengi. Sekin walangan mulai pada mendi, mulai pada tran. Diimpor walangnya, Pak. Iwak banyu iku halal pangkainya. Lha iwak lumba-lumba iku nunda mati ono di pinggir laut ya doyan cacaken bagi-bagi akan. Iwak hiu ya cacaken be bagi-bagi akan. Paus ya. Pernah dulu mangan iwak mukono. Burung ya. Ya, sing burung pernah itu mangan iwak paus, iwak sing paling gede karo sing paling cilik, iwak suwet sing paling cilik. Karo awak kasindi. Ya. Boleh itu dimakan. Pangkainya. Kulane pokatan sampean duwe akuarium mati ga sih? Itu burung kan bisa kecil juga kan daripada dibuang. Emang teman goreng pak tinggali larang-larang yang mati ambil manfaat jangan mentee larang yang matangnya langgar kegani bis ya si jimani faslun ana jasad utawi piro-piro najis iku salasun ana telung werna najis itu terkelompok menjadi tiga macam. Siji mughalladatun rupane najis kang abot kaya kiri karo babi ya. Wa mukhaffafatun lan najis kang ringan. Ya, najis ringan iku najis sing diampura kowe wa mutawassitatun lan najis kang sedengan. Al-mughalladatun najis kang abot iku najasatun kalbi najise kiri wala injir lana babi itu mughalladu ari mughalladu iku cara mensucikannya lamunan sampean kenang banyue kiri ya atau kenang babi iku cara mensucikannya iku dibasuh ping pitu karo banyu tapi salah siji sing pitu iku dicampur karo debu berarti misale ping telu karo banyu disiram, dicuci. Ping papate dicampur karo debu. Ping limae sampai ping pitue ya karo banyu maning. Karo. Kenapa bisa nekiri tiku najis bola do? Siji karena Quran. Ya. Najisnya ini leban dia dalam zaman kita sih tak kare juga wadi wadi. Ya, duduk kiri ke duduk.
tapakane wani mlaku umum bae nek tapakane diriku. Imam Syafi'i bisa mengatakan seluruh tubuhnya anjing itu ya najis bugolato karena langkah udele. Maka keringat-keringatnya itu keluar dari pori-pori, ya Bu ya, terusan di rambut. Maka rambut kiri ibu teles kayak diminyaki. Nabrak kiri tiba babi burung srok sapapa itu. Karena lunyu sih. Ya, beda karo hayawan sejen bagai itu jumbo kotor. Jus ada hayawan sejen bisa terindes, tapi bagai kiri sih dibindes, itu bisa meleset. Ya, selama teh juga di kiri kiri ning wong dia yang mana nabrak kiri. Tapi selain daripada Imam Syafi'i, ini si pokatan, ini si hampir ngerti ini hukum, maksud tambah mengguruan orang ngerti hukum mengukirik, gue di tengah lagi ini kan kiri kan dimuliakan, ya kecuali sing galak, sing liar ini sing patah ini juga, karena kiri kakek manfaatnya. Ya, tapi kudu ngertinya hukumnya bahwa selain daripada madhab Syafi'i, hari Syafi'i totalitas, bahwa selain daripada Syafi'i itu boleh dengan alasan dia ada manfaatnya dan yang najisnya itu banguse bae karo cangkeme yang berair, ya, sing berair. Itu ya selain daripada Syafi'i ya. Ya. Lamun nguyue najis mulato, misinge najis mulato, banguse najis mulato, liurnya najis mulato. Berarti bakal dimek. Paham ya? Ojo podo nguyue bae. Kenapa bisane Gusti Allah itu mengharamkan najis hayawan sing loro kuwon? Siji ngupaya batasan supaya kita aja sampai wani karo Gusti Allah. Ono lho. Gusti Allah ngopi batasan sampean kinerja sampean amal sampean alam dunia kin haram kin halal kin sunah kin makruh kin wajib. Itu ngopi batasan supaya aja wani. Baga sampean wani nerja haram, nah Gusti Allah kata istighfar wani cukup. Akhirnya ngono lho. Ya. Itu dan yang selanjutnya ya. Gusti Allah mendadayakan kuwuniku karena bakteri yang sangat ganas sekali bakterinya. Saya pada waktu di Lirboyo ada dokter yang masuk Islam. Ceritanya kiriku apakah dilatih piring? Ya, diteliti hukum Islam kenapa ini enggak boleh ini? Akhirnya diteliti nih dokter, dibasuh karo zat kimia apa baik? Hilang bakterinya. Akhirnya nganggap teori Islam dicuci karo debu itu hilang. Akhirnya majelis Islam dokter punku sebulan santri di Boyo berobat gratis total. Loh, itu bakterinya. Ya jare gak bakal babi gak mengandung cacing pita gitu enggak ya? Lah itu saking karena ganasnya. Solo beli macam-macam dari akan makhluk. Dumu walado ya. Wa faru ahadihim lan anake salah sijine kalau lan hijir lamunan kiri kawin karo wedus duwe anak wedus najis mugolado. Kiri kawin karo manusia duwe anak manusia najis mugolado. Ya buya di babi kalau kalau kucing misalnya kayak gak anak kucing ya najis mugolato. Mungkin tidak yang semacam begitu. Ini alam dunia pun mungkin baik zaman dulu sih langka. Orang salaman kucing kalau tikus zaman sekian pada bebo dia ya itu karena perubahan alam. Jadi kemungkinan beda deh. Hari kita itu membaca kemungkinan sampai la yaumil kiamah kemungkinan. Pulane lamunan dicocokkan kalau zaman sisi itu rumah di akal ya. Apa mani kiri kalau babi juga kawin ya jelas fungsi ya. Mau ngobrol karo siapa nih warung kan ya gua mau minum niku sembayanya diterima
40 dina. Ya boleh ya? Pernah kerungu beli bolu? Iya. Ya. Itu makanan maksudnya ya. Zat yang terkandung dalam minuman itu, lamun wis manjing ning wetengkah, iku ilange 40 dina. Ilange. Jadi pulane sing ateng konsumsi banyu putih e, jadi hampir habis ilang, ya lumayan kurangi 20 dina kan. Ya. Bukan sembayangnya diterima, ada sembayang sih sing penting aja bari mabok. Diterima beli burung. Horor lho. Ya. Ya wong-wong sing ilang akalnya kan dikena sembayang. Ya. Tapi bakal wis waras si kono. Ya sembayang. Dudu masalah sembayang yang ora diterima. Zat yang dalam kandungan isi mincroe weteng mau ke banyu mau ke. Iku ilangnya 40 dina ilangnya. Saya sudah tanya, takon-takon gitu. Takon-takon nih wong sing ahli minum, takon nih kedokteran, takon nih apa bener beli. Bener, bahkan lebih, bisa lebih. Bahkan konsumsi terlalu banyak. Bahkan narkoba itu lebih dari 40 hari narkoba. Karena dia masuk ke dalam darah, bahkan narkoba, orang, ya, awas tuh sembahyang beli, terima sih diterima, cuman beli sangat beli, bilang tapi turikur beli, oh lihat 0,0, 0,1, jadi lumayan nih, daripada beli, kan orang lu, terus ngari masalah dosa ganjaran urusannya karo gusul, urusan karo manusia. Ya, wis. Terus wal mukhaffafah lan antai najis mukhaffafah, najis enteng iku baulus sobi uyue bocah cilik alazi kang lam yat angkang durung mangan sapa sobi wero labani ing saliyane susu walam ya blug lan durung tumeka sapa sobi al khawlaini ing umur 2 taun. Najis mukhaffafah iku ya ringan iku uyue bocah cilik sing durung mangan selayane susu lan umure iku durung nyampe 2 taun. Bocah cilik nguyu iku kuluwe najis mukhaffafah, najis ringan. Ya, kudu najis berat artinya dibahas najis ringan itu sebagaimana kita dikumbah biasa kan? Dikumbah biasa. Ya, tapi ya sing durung mangan susu, sing durung mangan apa-apa selain susu lan durung umur 2 taun. Boleh jajan bayi zaman sekian. Umur 2 dina gawe susu lan gedah. Dan karo bongko bisa. Bayi tewu bocil. Anak bayi zaman sekian 2 taun durung mangan apa-apa selain ASI. Jarang kemungkinan anak, tapi setangki itu mungkin anak beli gini kan, mungkin sekopatnya Cirebon mungkin nembe anak. Iya bisa nebutin mungkin. Ya. Ya melas bapaknya orang nyus-nyus. Iya orang tahunan. Iya ya. Orang bentenan-bentenan ya. Loh. Lamunan di durung 2 tahun wis mangan selaine susu ya wis beli mukhaffafah maning lan najis mutawassithah koe. Sebagaimana najis kaya kita-kitaan, kon lu hari bakal najis mukhaffafah sih cukup kupiak ya, ga wis hilang di burung. Kon lu. Tapi kan wis langka yang bayi zaman sekin mukono. Yang umur 2 tahun 3 tahun wis HP ya, 3 tahun ta HP ya. Ya apa lagi sini ke Ami masih dolananan bocana. Besi ya najis mau apa iku najis sing ringan lamunan cukup dicelup sepisan tapi gak us disuci tapi sudah tidak ada zaman sekarang. Wal mutawassito lan utawi najis mutawassito iku sairun najasat sekabiannya piro-piro najis kang mau disebut. Ya selain daripada yang tadi disebut itu namanya najis mutawassito. Siapa? Ya najis kita. Uyue kita, misinya kita. Ya. Iki carae dibasu
dibilas beberapa kali sampai baunya itu hilang, rasanya itu hilang, dan warnanya itu hilang. Ya. Tapi yang mana sampai pernah beli ngising cewek laka sabunnya diambung mah. Sampai sekarang saya tidak pernah konsekuen dengan najis mutawasito. Ya hilangnya najis mutawasito kan warnanya hilang, ya baunya hilang, rasanya hilang. Bagat cewek kan langka warna. Ya bu ya, mampu masih mampu si Jimaning. Rasa juga midulit. Cara yang ini kita drumanin kon dulu mah. Dicoba min. Ya. Tapi sampai dikosok masih mampu baik, bengko diampura wis diminati sing penting lah kamu jude, bakal kamu jude sih. Insya Allah dimaafu, ya diampura. Terus semono bayi dingin takone bakal salam bayar hampir lebih enak ya. Tapi sedikit paham lumayan ya. Insya Allah ya. Bila itu tiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan. Ngomong-ngomong nang arah.